Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini saya masih berada di depan rumah para prayoga, guys. Itu ada para prayoga lagi duduk santai di teras rumah itu. Bermain HP, dan ini ada Mas Wahyu. Mas Wahyu lagi masang knalpot, guys. Masang knalpot baru ini kayaknya ya. Knalpotnya lama mau dipasang lagi, guys. Nah, ini Mas Wahyu tadi disuruh para prayoga untuk masang knalpotnya. Motornya, motor yang aja di peningke, guys. Ini motor di peningke. Mau dipasang sing standar loh ya. Oh, mau dipasang yang aslinya, guys. Itu mau dipasang yang aslinya. Jadi disuruh para prayoga itu, para prayoganya lagi santai, guys, di teras rumah. Kayaknya para merenung, guys. Nah, para prayoga itu masih pakai seragam sekolah, guys. Tadi itu habis dapat undangan di SD Negeri 2 Kepundungan. Itu para dijemput sama Budila tadi ya. Ada acara di sana, mungkin memperingati 1 Muharram. Karena hari tahun baru Islam ya. Hari ini tuh hari tahun baru Islam. Jadi untuk anak sekolah itu libur, tapi para prayoga tadi ada undangan, tapi para pakai seragam SD itu datang tadi ke sekolah. Mungkin dadaan ya, soalnya para itu sebelumnya nggak pakai seragam karena dijemput sama ibu guru, diundang di sekolah, jadi para prayoga itu ganti pakaian pakai seragam SD. Nah, ini barusan para prayoga nyuruh Mas Wahyu disuruh masang knalpot yang lama, guys. Nah, ini di sini di pohon sawo ada Cak Sugiono dan rekan-rekan lainnya. Ini cuma sedikit ya, guys, yang ada di pohon sawo. Mungkin yang lainnya lagi ada acara di kampungnya sendiri atau di rumahnya. Itu para prayoga lagi duduk santai di teras rumah itu. Ada Mbak Kopidoh dan Kelvin, guys. Kalau di tempat kalian itu, kalau 1 Muharram itu acaranya apa aja, guys, di tempat kalian? Coba di komen ya, komen di komentar di tempat kalian, di kota mana saja itu acara 1 Muharram itu acaranya apa saja. Kalau di Banyuwangi itu banyak, guys, ada gerbe apa, makan-makan di pinggir jalan, terus ada kirab budaya, ada kayak karnaval gitu, guys. Itu acara suroan ya, acara 1 Muharram. Nah, kalau di tempat kalian pas 1 Muharram itu acaranya apa, kegiatannya di desanya atau di masjid, biasanya di masjid. Berada santai duduk di depan teras rumah. Para prayoga lagi ditelepon temennya, guys. Gak tahu Kelvin atau kayaknya Kelvin, guys, yang nelpon barusan para prayoga disuruh jemput nih. Mungkin nanti Mas Bayu yang disuruh jemputin. Apa? Apa tahu itu tamat deh. Mbak!
Masuk. Ini tak netral ini. Kita coba suaranya, guys.